yang sebanyak 15,884 kilogram. Kepada kedua-dua kerajaan kami untuk melakukan aksi Tuan Pingat Gangsa. Bagi kategori di ataupun melebihi 84 kilogram juga akan berlangsung pada hari ini. Bagi acara karate yang berlangsung di Dewan Politeknik Sultan Azlan Shah di Behrang. Jadi mereka bakal bermula 3 minit. Pulau Pinang dan juga wilayah persekutuan. Tina Dylan Ganesan di penjuru biru. Ataupun menggunakan pinggang biru, manakala Savendran Sewarajan dari Pulau Pinang dengan tali pinggang merah. Jadi bermula untuk satu lagi penentuan bagi meraih pingat gangsa. Masih lagi belum ada serangan yang dilakukan oleh kedua-dua karateka. Kedua-duanya menerima amaran daripada juri. Masih berhati-hati kedua-duanya ini untuk mengelak daripada menerima serangan daripada lawan. Masih lagi belum. Bagaimana siapa yang terlebih dahulu akan melakukan serangan? Keduanya terlalu berhati-hati. Pengadil sudah memberikan dua kali amaran kepada kedua-dua karateka ini untuk melakukan serangan dan arahan ataupun serangan awal yang dilakukan oleh Savintran. Maka dikira tumbukan, tidak ada isyarat daripada juri di penjuru gelanggang. Apakah ada mata yang akan diberikan? Jadi kita masih lagi menanti bagaimana penilaian daripada juri kali ini. Tidak kena. Teruskan. Ada mata yang diberikan kepada kedua-dua karateka ini. Kali ini tepat. Satu mata berjaya diraih oleh Savintran. Agak terleka sebentar tadi dia Dylan Ganesan apabila membiarkan peluang
yang diperoleh oleh Savindran untuk melakukan serangan. Satu lagi mata berjaya diraih oleh Savindran. Yang kedua. Tempo perlawanan ini dipertingkatkan oleh kedua-dua karateka. Walaupun di awalnya agak perlahan dan terlalu berhati-hati, kali ini tidak ada isyarat daripada juri yang mengatakan ada tumbukan ataupun serangan yang tepat ataupun serangan bersih yang dilakukan oleh kedua-dua karateka. Juga serangan yang dilakukan oleh dia Dylan tidak memberikan sebarang mata. Belum lagi. Bagaimana kali ini? Tidak ada juga. Walaupun mungkin reaksi daripada Dina Dylan itu seolah-olah beliau memperoleh dua mata tambahan. Banyak juga ataupun kepelbagaian aksi serangan